Jadi kamu disuruh orang BPN saya berkas baru. Iya, saya disuruh ketua BPN itu solusi satu-satunya buat berkas baru. Siapa nama ketua BPN itu? Pak Imlan. Pak Imlan. Terus? Nah, saya buatkan berkas baru karena menurut orang BPN, di BPN tidak pernah menerima berkas dari kampung saya. Sampai di kampung, saya buatkan berkas baru, kepala kampung nggak mau teken dengan alasan penggandaan berkas. Sedangkan di BPN, ngomongnya saya nggak punya berkas. Jadi bertentangan bang dua ini. Terus yang dimaksud tadi orang tak di 250.000 per ini? Uang cetak. Uang cetak. Siapa itu orangnya? Pak JJ. Pak JJ. Pak JJ itu selaku apa dia? Kurang tahu juga selaku apa, cuman dia itu kayaknya bagi penanggung jawab masalah ini saya. Nah, kenapa jadi dikatakan menggandakan itu? Kenapa kamu dikatakan orang tidak pernah menerima berkas itu? Sedangkan kamu memberikan ataupun penyetoran dari kampung kampung apa itu? Kampung Tito ini yang dipimpin oleh kepala kampung Ondori. Kamu selaku pokmas di sini istilahnya mengajukan pada tahun 2017 itu tadi sekitar berapa ratus? 270. Sementara yang terbit cuma 203 berapa gitu. Jadi sedikit dari itu yang suruh pulang kembali. Di yang masih nyangkut di sana ada 36 disuruh buat berkas baru. Kendala saya sekarang, saya ini nggak mau diteken suratnya sama ketua kampung, alasan penggandaan. Kalau kampung mau neken, kalau saya dapat surat mandat dari BPN, surat bahwa benar saya disuruh buat berkas baru. Tapi benar kamu udah menyetorkan berkas yang nyangkrak itu tadi ya? Benar, kalau saya nggak nyetorin berkas yang nyangkrak, nggak mungkin dengan, saya dukung. Dengan siapa kamu menyerahkan berkas? Ibu Pina, 2017 itu. Selaku apa Ibu Pina di situ? Selaku operator masalah itu. Operator. Di satu tanah. Iya. Di tangan ini ya, pembolong ya. Iya, iya. Pembolong Menggala ya. Iya. Jadi kampung ini masuk kecamatan apa? Kecamatan Menggala. Menggala. Kecamatan Menggala, Kampung Tito. Yang dengan atas nama ini apa pokmasnya dengan siapa tadi? Sanda Ariandika. Sanda Ariandika. Kepala kampungnya siapa? Kalau sekarang Antori, kalau pas itu masih PLT. Itu. Oh waktu pembuatan itu PLT. Masih PLT. Siapa PLT itu? Lupa saya nama PLT-nya. Orang dari kecamatan ya? Iya, orang dari kecamatan masih PLT.